wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi bersama saya Mas Afrian Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial sederhana cara masak telur dadar di masa lockdown ya, dan juga resep dari istri. Cara membuatnya sederhana. Pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini kita punya sebuah bawang merah, cabai, daun bawang, tepung terigu setengah sendok makan, garam, dan juga tentu pastinya telur ya teman-teman. Cara membuatnya adalah kita potong dulu bahan-bahannya seperti daun bawang, cabai, bahan-bahan yang sudah dicuci, kemudian kita potong, kita rajang kecil-kecil ya teman-teman. Dirajang kecil-kecil. Ini adalah cara instan di masa lockdown ya, cara membuat telur dadar. Setelah kita ini adalah kita campur tepung terigu 1 sendok makan tepung terigu, campur dengan air agar agak sedikit biar telurnya mengembang ya teman-teman. Kasih tepung terigu sedikit, campur dengan air agar lebih encer ya. Kemudian kita pecahkan telurnya. Kita kasih setengah teh sendok garam. Kita siapkan kompor dan wajannya. Kita nyalain kompornya dulu ya teman-teman. Kita menggunakan api yang kecil aja, kira-kira segini. Kemudian kita masukin minyak goreng, jangan terlalu banyak ya, kira-kira 1 sendok makan ya teman-teman, agar tidak terlalu banyak kolesterol. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita nunggu sampai minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, kemudian kita tuangkan campuran telur dan bahan-bahan tadi ya teman-teman. Kita menggunakan api kecil agar tidak gosong, tidak mudah gosong, dan matangnya merata ya. Kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman agar matangnya merata ya teman-teman. Setelah itu kita balik ya teman-teman. Kita balik. Warna telurnya kuning kemasan ya teman-teman, baru kita angkat. Cara membuatnya sangat mudah sekali. Ini adalah menu lockdown versus menu kelaparan ya, menu darurat untuk perut keroncongan ya teman-teman. Dan juga ini adalah resep dari istri ya, sudah masak ya teman-teman. Kita bisa taruh di piring, dijamin lezat ya teman-teman, dan pastinya perut kenyang. Oke teman-teman, ini dia adalah telur dadar buatan Mas Afrian Channel ya. Resep dari istri pada saat situasi lockdown dan pada saat perut keroncongan atau menu darurat ya teman-teman. Bisa dicoba di rumah, sangat mudah cara membuatnya. Mungkin sekian, jika ada kekurangan mohon maaf.
kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.